Terima kasih Pak Rizal Amir, luar biasa nih semangatnya, jadi semangat lagi karena mimpinya maritim dunia tadinya jauh sekarang jadi agak dekat gitu Pak. Penyelaman kapal yang punya hilir dulu jadi backing pencurian kapal asing, kalau bisa boleh lagi nyuri di Indonesia. Selanjutkan penyelaman kapal sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada undang-undang perikanan kita nomor 45 tahun 2009. Sekarang tinggal bagus mana, mau kita bakarin tenggelamin semua itu atau kita berikan kepada ya. Kali ini fakta sudah sampai di rumah Menko Kemaritiman di periode 2015-2016, yaitu Pak Rizal Ramli. Kita akan dengar bagaimana pendapatnya dan tanggapannya mendengar perbedaan yang terjadi di Kabinet Jokowi JK soal penenggelaman kapal dan penegakan hukum di lautan. Assalamualaikum. Mas, Pak Rizal Ramlinya ada? Ada, silakan Mas. Oke, okay, kita berjanjian tadi di dalam ya. Kita ke dalam. Apa kabar Pak Rizal? Hei, bagus. Waduh. Apa kabar? Baik. Baik, ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat. Pak Rizal kan sangat populer ketika kemudian perjuangan dari 90-an, lalu kemudian makin populer lagi pada saat jadi Menko Kemaritiman di tahun 2015-2016 ya. Ini melihat kita punya ambisi yang positif jadi poros maritim dunia. Tapi di tengah-tengah itu juga ada serunya nih, karena sekarang Pak Rizal juga pasti sudah tahu ya Pak ya, soal penenggelaman kapal yang sangat viral ternyata sekarang jadi polemik nih sedikit. Anda lihat penenggelaman kapal selama 3 tahun ini gimana Pak Rizal? Saya kira bagus sekali ya. Karena dulu tetangga kita lautnya kecil, pantainya pendek, kok bisa jadi juara ekspor ikan di dunia? Itu ikan colongan dari Indonesia semua. Ya, memang dulu banyak sekali pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang besar-besar. Ya, yang punya mesin processing ikan sendiri, cooling system, dan itu nggak bayar apa-apa. Masuk kapalnya, nggak bayar pajak, nggak bayar apa segala macam royalti, langsung kabur lagi ke luar negeri. Nah, sudah berjalan berapa tahun itu Pak Rizal? Itu sudah puluhan tahun. Oke. Nah, jadi saya salut sama Pak Jokowi karena ngangkat Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan. Oke. Beliau orang dari bisnis perikanan, tahu persis apa yang terjadi, dan dengan tindakannya untuk melarang kapal-kapal asing, menenggelamkan kalau perlu, ya, nangkap, menyita, itu bagus sekali. Karena pencurian ikan terus berkurang. Kenapa saya bilang bagus? Karena ikan buat nelayan biasa lebih banyak dapatnya. Terutama di luar Jawa. Saya berikan contoh di Sibolga, biasanya dapat ikan berapa gitu, kali ini bisa dapat 2 kalinya. Dan gak usah 7 jam ke laut, 3-4 jam aja udah dapat ikan. Kok bisa gitu Pak Rizal? Ya karena kan pencurian berkurang, ikan jauh lebih banyak untuk nelayan tradisional. Ya, jadi langkah Ibu Susi ini patut kita puji. Kalau di masa lalu ya biasalah, pada pat gulipat semua, tutup mata terhadap pencurian ini. Susi dia tegas. Jadi saya gembira Pak Jokowi juga mengakui prestasi Ibu Susi dalam soal ini. Tetapi ada beberapa sejumlah masalah. Satu adalah tentang nelayan cantrang. Karena maksudnya Ibu Susi agar supaya ikan kecil-kecil jangan ketangkap. Ini pelarangan Ibu Susi waktu itu ya? Tidak boleh pakai cantrang gitu ya? Nah, yang kedua adalah dengan itu kan lebih besar jinet itu lubangnya, jaringnya itu lubangnya sehingga ikan kecil nggak ketangkep. Sebetulnya idenya oke, tapi harusnya bisa ada kompromi lah. Kalau misalnya tadinya yang baru segini lubangnya segini kali kan bisa dipesan kan. Nah tapi dari lubang segini ke sini berapa proses politik tuh yang terjadi tuh Pak Rizal? Kan susahnya gitu biasanya kita. Nah, memang banyak yang gerah dengan tindakan Bu Susi.
Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sebelumnya kebanyakan jadi backing dari pencurian ikan atau illegal fishing. Banyak elit Indonesia, pejabat, ya, mereka lah yang jadi frontman daripada pencurian dan illegal fishing. Artinya mereka berdiri di belakang asing gitu? Iya, jadi frontman-nya aja, dapat fee, ya, pakai bendera perusahaan mereka di Indonesia. Dan itu yang terjadi. Di Indonesia ini ada dua tempat yang ikannya banyak sekali. Lumbung ikan Lumbung ikan. Kayak trikbus gemuk lah. Satu itu di Arafura dan sekitarnya. Yang kedua itu di sekitar Natuna. Nah dulu nelayan-nelayan kapal tradisional di sekitar Pantura nggak bisa dapat izin tangkap di dua daerah gemuk ini. Yang dapat izin tangkap itu biasanya pengusaha perikanan yang ada backing pejabatnya, militer atau sipil, dan asing yang bisa nyogok pejabat KKP supaya dapat izin tangkap. Ya, yang nelayan tradisional itu di pantai utara Jawa, ya, ngider-ngider di sekitar Laut Jawa sama Kalimantan, ikannya lebih sedikit. Jadi ini sebenarnya bukan isu penenggelaman kapal saja ya, ini seperti efek yang juga bersenambungan begitu. Ya, penenggelaman kapal ini kan karena yang punya istilahnya itu banyak elit, oligarki yang dulu jadi backing pencurian kapal asing. Mereka ingin kembali lagi ke sistem yang lama, iya kan? Kalau bisa boleh lagi nyuri di Indonesia. Maksudnya nyuri rumah sendiri begitu, Pak Rizal? Wah, ini ironi banget, Pak Rizal. Tapi saya ingin dengar sedikit, Pak Rizal, bahwa ada banyak sekali tanggapan atau interpretasi ini sudah bukan saatnya lagi menenggelamkan kapal, tapi mulailah berpikir kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan cara instan menyita kapal asing lalu kemudian menghibahkannya ke nelayan agar nelayan bisa melalui zona ekonomi zona eksklusif atau ZEE misalnya. Ya, puluhan tahun yang lalu itu solusinya sudah dilakukan, tangkap kapalnya, disita, dihibahkan. Kemudian pengadilan lelang. Lelangnya cuma 500 juta, 1 miliar, harga kapalnya ratusan miliar. Yang beli siapa? Pemiliknya yang lama, kan ada backingnya di kekuasaan. Jadi nggak sesederhana itu. Begitu dilelang, main lagi lelangnya. Jadi maksudnya nelayan mana yang mampu beli lelang itu gitu ya? Yang pemilik yang lama lagi. Akhirnya nyuri lagi dengan backing. Ya kan? Itu yang terjadi sudah bertahun-tahun. Puluhan tahun. Selalu disita, dilelang, lalu kemudian kembali ke pemiliknya. Kembali lagi pemiliknya, nyuri lagi dengan backing yang sama gitu. Artinya tidak efektif dong solusi itu? Ya, bisa efektif, tapi kita overhaul, kita mesti benahin dulu sistem law enforcement kita. Kalau enggak sia-sia gitu lah. Jadi langkah Bu Susi sudah benar. Ya, supaya kita jadi raja, supaya laut kita bermanfaat untuk rakyat kita. Dan saya senang Pak Jokowi sudah menggariskan bahwa beliau tetap kalau ada yang nyolong boleh ditenggelamkan Ibu Susi. Itu sudah bagus. Tapi itu aja kagak cukup. Masa kerjanya cuma menenggelamkan saja. Ya kan? Untuk sustainability-nya apa gitu ya? Sustainability. Ya, yang paling bagus seperti tadi. Moral of story terakhir, Pak Rizal, untuk kemudian ya pasti friksi-friksi kecil yang terjadi dalam sebuah kemajuan negara gitu ya, Pak. Moral story-nya apa, Pak Rizal? Moral story-nya begini. Ini pengalaman saya puluhan tahun di dalam di luar pemerintah. Kalau pejabat tidak punya kepentingan pribadi, tidak punya bisnis peng-peng, pengusaha juga, penguasa juga, keputusannya biasanya optimal. Tetapi begitu dia punya kepentingan, maka keputusannya tidak optimal. Jadi saya minta ada yang memang motifnya murni dalam diskusi apa tenggelam nggak tenggelam ini. Tapi banyak juga dari pejabat dan elit, termasuk raja-raja oligarki Indonesia, punya kepentingan kok, punya track record, sebelumnya mereka sponsor, frontman dari pencurian ikan oleh asing. Jadi mawas diri dong. Jangan terus mengubah lagi kebijakan yang udah bagus. Kalau saya sebutin satu-satu,
Rame nanti. Terima kasih Pak Rizal Amir, luar biasa nih semangatnya, jadi semangat lagi karena mimpinya maritim dunia tadinya jauh, sekarang jadi agak dekat. Terima kasih Pak Rizal.